Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Qur'an di surah Yunus ayat 59. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون para pecinta Al-Quran yang berbahagia kita awali dari awal ayat Qul Aru'aitum ketika kita membaca Qul ada sukun lam lamnya kita baca secara tawasud tengah-tengah tidak syiddah dan tidak rokhawah. syiddah artinya ditekan rokhawah artinya dilepas tapi lam itu tidak demikian tapi dia itu tawasud atau tengah-tengah Jadi membacanya itu kita lemaskan kul kul aro ara aro roknya ini adalah rok tafkhim atau tebal karena berfathah. rok yang berfathah itu bacanya tafkhim atau tebal. Kemudian kita membaca di sini ada mat lain lain atau lin itu apabila ada sukun ya sebelumnya ada fathah ini dibaca biasa saja Ar-ra-ai-tum cirinya dia itu lemas atau lunak tidak kaku membacanya membentuk huruf i kalau kalau ya tum nah di sini ada mem bertemu dengan mem ini disebut idgham lain karena dua huruf yang sama tetapi idgham lain itu adalah secara umum untuk semua huruf apabila bertemu huruf yang sama itu idgham lain Kalau secara khusus mem bertemu mem ini disebut idgham mimi, idgham mimi. Karena idgham itu dimasukkan ke huruf berikutnya, maka meme ini ada tasjid. Jadi tasdid meme ini adalah cara membaca, bukan tasjid asli. Dia adalah cara membaca sehingga membacanya itu guna atau kita panjangkan, kita dengungkan ketika membaca meme bertemu dengan meme. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum ma anzala ini kita sebut dengan majak munfasil membacanya satu alif boleh dua alif boleh jais artinya boleh munfasil artinya terpisah maksudnya terpisah adalah antara matobi ini matobi ma kemudian bertemu dengan Hamzah Anzala dari ini ini lain kata atau lain kalimat ma sendiri artinya Anzala adalah kata yang tersendiri karena di lain kata maka membacanya itu mad jais munfasil karena di lain kata maka kita boleh membaca satu alif atau dua alif ini bukan mat wajib jadi kalau misalnya satu alif contohnya ma anzalalloh itu satu alif seperti matobi itu boleh kita membacanya dua alif itu juga boleh ma anzalallah nun mati bertemu dengan za ini kita sebut dengan ikhfa hakiki ikhfa artinya samar maksudnya adalah ketika kita membaca nun mati kita bersiap membaca za jadi rungga mulut kita itu siap membaca za ma an anzala anzala disitulah, disitulah letak samarnya itu dan kita panjangkan atau kita dengungkan Anzalallah kita membacanya itu lafaz Allah dengan tebal maka disebut dengan lam jalalah yang tebal atau takhim disebut juga mufakhom atau mufakhomah itu sama saja yang penting ini kita tebalkan bukan anzalallahu tapi anzalallahu lakum lakum mirrizqim mem mati bertemu dengan mem ini juga merupakan idgham mimi kita panjangkan. Jadi tasydid di mem ini adalah bentukan dari idgham mimi bukan tasydid asli. Kalau tasydid asli itu kita sebut hukumnya itu gunnah musyadada Jadi gunnah musyadada itu tasydid mem dan tasydid nun yang asli. Tapi kalau ini ini adalah cara membacanya. Tapi cara membacanya itu sama saja dengan guna musyadadah kita dengungkan. Mirizqim faja'altum mirizqim. Ada nun mati bertemu dengan roh kita baca idgham bila guna idgham artinya masuk ke huruf roh nunnya ini menjadi hilang cara membacanya kita langsung ke huruf roh bila guna dengan tidak dengung tidak dengung kita langsung ditasdid ke roh tersebut maka tasdid roh ini adalah tasdid bukan asli dia bentukan dari idgham bila guna mirriz ri karena roh ini berkasra maka kita sebut tarkik atau tipis tipiskan roh tersebut dengan cara bibir kita dikebawahkan mirriz mirizqin kemudian ada za ada sukun za ini kalau sukun za itu membentuk sifir dan za itu sifirnya itu tertinggi maksudnya desisnya itu harus terasa riz riz jadi ini bukan kolkola jangan dikolkolakan za nya ini mirizqin nah ini anda ketemu lagi ifah hakiki tanwin bertemu dengan Fa, ini kita dengungkan karena ikhfa itu samar, maka ketika berdengung, maka kita samarkan, ketika kita membaca tanwin, kita bersiap membaca fa, rizq bukan membentuk ang ya, karena mungkin huruf tertentu itu membentuk eng jadi tidak semua ikhfa itu membentuk huruf ang tergantung hurufnya masing-masing dan itu terbentuk otomatis Ketika kita itu menyiapkan untuk membaca huruf berikutnya, milistri fajar Ainnya jangan lupa ini adalah ain fajar bukan sukun fajar altum, bukan janya harus jelas faja fajar Ada itu mimi lagi, kemudian minhu ini adalah non mati bertemu dengan hak disebut idhar halki idhar artinya jelas atau terang tidak berdengung halki artinya tenggorokan maksudnya adalah huruf-huruf idhar ini makrotnya atau tempat keluarnya itu di tenggorokan minhu <tik> haramau wa halala haroronya tebalkan karena berfathah Haramau bin bertemu dengan wau, ini kita baca itu biguna. Ketika kita membaca mau, ini tasjid wau. tasjid wau ini juga bukan merupakan tasjid asli, dia itu adalah cara membacanya, yaitu cara membacanya langsung masuk ke wau, ditekan ke wau, kemudian kita panjangkan. Haramau mau menjadi u ya haram wa halala wa halala. Lanya, ini kita panjangkan satu alif saja disebut mat iwat Iwat artinya ganti. Maksudnya adalah tanwin fathah ini diganti menjadi mat karena sudah diganti maka ini bukan tanwin lagi menjadi fathah biasa dan dipanjangkan itu artinya mat iwad, panjangnya satu alif kita berhenti di sini karena ada wakaf lebih baik berhenti haramu wahdala Allahu lakum di sini ada amza yang panjang <Syiksa> allahu ya ini aslinya itu kalau kita jabarkan itu adalah a Allahu. Jadi hamzanya ada dua. A Allahu. Hamzah yang pertama itu a itu disebut dengan hamzah istifham. Hamzah istifham. Di dalam ilmu nahwu Hamza hamzah istifham itu adalah hamzah untuk pertanyaan di dalam bahasa Arab. A itu artinya apakah sama dengan hal hal atau a itu artinya apakah kemudian a ini bertemu dengan hamzah wasol a yang istifham a atau hamzah istifham itu hamzah asli terus kemudian bertemu dengan hamzah wasol hamzah wasol itu kan tidak boleh dibaca kalau wasol maka membacanya itu tidak bisa a allahu dan ini artinya apakah Allah begitu ya. A allahu oleh karena itu, aa ini diganti atau dijadikan mat. Mat ini kita panjangkan supaya apa aslinya? Kalau misalnya, allahu dengan allahu itu sama-sama seperti ada istifham atau tidak ada, tetap allahu. Tapi, untuk membedakan bahwa ini adalah ada Hamzah istifhamnya maka kita panjangkan itulah arti dari mat farq farqi atau mat farq artinya membedakan apa membedakan antara hamzah istifham dan tidak ada hamzah istifhamnya jadi kalau misalnya ini dipanjangkan berarti ini ada hamzah istifham panjangnya sampai tiga alif ul <tik> Azina Azzina lakum Am ala Allah lakum bertemu dengan Hamzah lakum syafawi juga Juga bertemu dengan Ain itu lakum syafawi semua Azzina selain mem mati ba lakum yang bertemu selain huruf Azzina dan ba disebut Azzina lakum lakum am lakum am lakum sama lakum Azzina lakum am ala taftarun lafdul jalalah Allah, lafaz Allah ini disebut lafdul jalalah jalalah artinya kemuliaan, lafdul jalalah ini dibaca tebal atau tefhim apabila sebelumnya ada fathah taftarun kita baca mat'arid arid sukun arid artinya menghadapi Lis sukun adalah huruf yang disukun dalam hal ini nun ini kita matikan atau kita sukun maka menjadilah diamat alif lis yang panjangnya satu dua atau tiga alif. Mari kita baca dari depan lagi. Silakan ditirukan. Qul <tuh> الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل lakum am ala taftarun azim Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Demikian latihan tartil Quran Di surah Yunus ayat 59 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh